Sobat Asmol, hari ini semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Oke. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa nih guys, ini produk terlaris di Asmol Store. Oh, alah Asmol Store. Apa itu, Bang? Yup. Paket peluncur roket air minimalis lengkap dengan nozzle-nya. Nah, ini seperti biasa teman-teman yang belum memiliki peluncur roket air dan ingin lomba roket air ataupun untuk praktikum, silahkan klik link Shopee di deskripsi di Asmol Store. Ini produk PR apa bang? Peluncur roket 01. Oke, ini peluncur roket minimalis. Ini saya buat sebenarnya awalnya dari peluncur mobil udara. Alah, gak lama-lama bang, langsung bang uji coba. Oke, ini uji coba luncur. Ini standar kami, SOP kami. Sebelum packing, kami pastikan ini bahwa peluncur pesanan dari Asmol Store itu bisa diluncurkan dan layak pakai. Itu sebenarnya tujuan utamanya seperti itu. Ini terdiri dari ini, sekali lagi saya jelaskan terus ulang, dan ini setiap produk yang berbeda ini selalu saya uji kelayakan dulu. Ini dari kopler, bisa tekan ke belakang. Ini nanti tujuannya untuk mengaitkan ke nozzle. Ini nozzle-nya nanti udah free. Oke. Ini paket termurah kali lagi di Asmol Store. Dan ini terdiri dari dop. Ini langsung kita coba kelayakannya seperti apa. Oke. Ini mohon maaf sekali saya menggunakan botolnya kecil dan tanpa air karena di dalam ruangan, dan kami pastikan ini hanya bisa meluncur gini aja. Oke, Sar. Bagaimana cara penggunaan peluncurannya serta apa tidak terjadi kebocoran, dan itu kita pastikan layak pakai dan kita packing sebelum kirim. Ya jelas sebelum kirim packing ya. Kita uji kelayakan sebelum di packing. Oke. Nah, terus seperti itu, ini tinggal ini dop sepeda kompatibel dengan pompa sepeda ataupun apapun. Ini kita cobakan. Klek. Nah, ini awalnya sebelum dipompa itu bunyinya gini. Ini masih bisa kenyang-kenyang gini. Ini kompatibel untuk botol Fanta, Sprite, dan Coca-Cola ini. Ini ya gini. Botol kecil boleh sampai 1,5 liter boleh. Kalau untuk lomba biasanya 1,5 liter. Oke. Nah, kita cobakan. Nah, pastikan ada bunyi masuk, dengar kan? Bunyi masuk, angin masuk, dan ini makin nyaring bunyinya. Kalau angin makin banyak udah yang masuk, ini akan makin nyaring, tekanan makin tinggi. Oke, kita ambil 30 PSI dan kita pastikan ini nanti bisa meluncur. Kita pompakan dulu. Oke. Oke. Ini begini. Nah, ini masih udara dan tekanan 30 PSI, tidak terjadi kebocoran. Ini pun tidak terjadi kebocoran, nggak ada udara bocor. Ini kita pastikan cara meluncurkannya, guys. Cara meluncurkannya, lur. Ini tinggal kopler ditarik ke belakang. Ini mohon maaf karena di dalam ruangan, sekali lagi saya uji cobakan hanya seperti ini. Ini langsung kita tarik ke belakang dan akan meluncur. Oke? Oke, 1, 2. Oke, bisa meluncur dan layak packing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.